100 hari ini informasi terkini semua akan tersaji di satu acara pasti. Oh, ngobrol asik di beranda, ngobrol seru di beranda, inovatif dan terbuka, adat-adat dan budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa setia TVRI Sumatera Utara. Apa kabar Anda di siang hari ini? Semoga Anda dalam keadaan sehat dan fit dalam menjalani segala aktivitas hari-hari Anda. Senang sekali pemirsa kami hadir kembali menjumpai Anda tentunya dalam program kesayangan kita yaitu Beranda yang pastinya menyuguhkan serta memberikan motivasi dan cerita-cerita menarik yang bisa sifatnya mengedukasi Anda semua. Pemirsa, tahukah Anda bahwa sejatinya manusia yang hadir di muka bumi ini tidak pernah menginginkan untuk memiliki keterbatasan ataupun kekurangan dalam hidupnya, dan mereka paling menginginkan adalah kesempurnaan atas fasilitas baik secara fisikally ataupun rohaninya. Namun pada fenomena yang kejadian sekarang ada istilah dengan insekuritas. Menurut salah satu psikolog Amerika Serikat Abraham Maslow mengatakan, anak yang terkena dampak dari fenomena sekuritas ini memiliki yang namanya gangguan fisikis, di mana ia tidak merasa nyaman, aman ataupun ada gangguan ketika tampil di depan umum. Hal tersebut mungkin adalah salah satu bentuk perbandingan dirinya kepada diri orang lain, seperti perbandingan antara fisik, kemampuan, ataupun keahlian dalam dirinya. Namun ketahuilah pemirsa juga bahwa keahlian ataupun kemampuan serta potensi sebenarnya sudah ada disematkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada setiap manusianya. Namun perlu penajaman dari seorang trainer ataupun motivator untuk bisa lagi terangkat potensi yang ia miliki untuk menuju kesuksesan. Nah, pemirsa, hari ini saya tidak sendiri pemirsa, saya sudah ditemani oleh rekan cantik saya, ada Azifa Zahrianis. Ya, halo pemirsa, apa kabar Anda? Senang sekali saya Azifa Zahrianis kembali menemani Azril dalam program Beranda. Betul sekali ya, Tan. Tadi Azril sudah bahas tentang keterbatasan yang dimiliki seseorang. Apakah Anda masih menganggap bahwa keterbatasan adalah hal yang menjadi kekurangan? Tentu jangan ya. Ketika kita akan nanti ngobrol dengan kedua narasumber yang akan kita hadirkan hari ini, kita akan bahas bagaimana cara untuk kita punya value untuk diri kita sendiri because we are worth it. Dan gak usah lama-lama Azril, kita langsung perkenalkan narasumber kita yang hebat-hebat. Tentunya yang kita hadirkan adalah orang yang akan bisa membahas tentang keterbatasan tidak membatasi untuk berkarya sesuai dengan tema kita hari ini. Dan di sini sudah kita hadirkan narasumber kita yaitu Ibu Sri Wahyuni, MPSI, sebagai seorang psikolog. Halo Ibu, apa kabar? Baik. Luar biasa. Dan satu lagi Azril, saya mau Azril yang perkenalkan. Baik, otomatis yang satu sudah cantik, yang kedua inilah ganteng. Betul, jadi ada istilahnya adalah kesamaan dalam kehidupan ini. Di sebelah Zipa tepatnya, ya? Benar sekali Zipa. Di sebelah Zipa tepatnya ada seorang pria tampan bernama Bapak Salianto, MPSI. Beliau selaku self-development trainer. Halo, Assalamualaikum Bang, apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam, baik Azril, kabarnya sehat ya hari ini ya? Alhamdulillah. Semangat sehat untuk memberikan suatu cerita dan ungkapan mungkin yang memberikan edukasi pada masyarakat luas ya? Insya Allah siap. Nah, baik pemirsa, dan untuk itu pemirsa kami undang Anda untuk berpartisipasi, mungkin memberikan sumbangsi terhadap pertanyaan, atau bagian cerita kami adalah bagian cerita Anda juga yang mengalami suatu keterbatasan, kekurangan dalam fenomena insekuritas. Untuk itu, hubungi kami di nomor telepon interaktif kami di 0614146353, di 0614146353, dengan tema menarik kami adalah keterbatasan tidak membatasi untuk berkarya. Betul sekali. Dan kedua narasumber kita tadi sudah kita perkenalkan, dan kita pengen tahu nih keseharian dari kedua narasumber pasti dong kita sih. Ya. Kita langsung ke Ibu Sri Wahyuni. Saya panggil Bu Yuni kali ya biar lebih akrab aja kelihatannya gitu ya, Bu. Oke. Bu Yuni, sehari-harinya sebagai apa sih, Bu? Saya sebagai dosen. Sebagai dosen ya. Di ya jadi konsentrasi Ibu sebagai dosen itu tentang apa nih, Bu? Kalau saya biasanya mengajar di Fakultas Tarbiyah ya. Tarbiyah di UINSU. Wah, ini bisa kita kaitkan dengan hal-hal yang nanti akan masuk nih dalam keterbatasan yang bisa untuk berkarya. Khususnya pada bidang mahasiswa ya, keterbatasan dan kekurangan yang sering dialami karena mahasiswa. Karena memang seorang dosen ya, seorang dosen pasti tahu apa-apa saja yang jadi permasalahan nih di tingkat mahasiswa. Benar dan satu lagi Azril, kita ke Bang Salianto. Saya panggilnya apa nih?
Boleh panggil Abang. Boleh Abang ya. Soalnya ada dua, untuk dua stasis dari nama Bang Sali, Yantun. Ini ada Sali dan Yantun. Enaknya kita manggil apa ini, Bang? Bang Sali. Bang Sali ya. Kalau Yantun nanti medok, Bang. Oke. Baik, Bang Sali. Yeah. Bang Sali sendiri bergerak di bidang self-development trainer. Nah, fokus dari Tupoksi Abang ini sebenarnya bagaimana nih, Bang? Ke arah mana sih? Bagaimana untuk membangun self-development-nya? Self-development gini, kita kan setiap manusia itu punya cita-cita yang ingin dicapai gitu kan. Ada tujuan yang ingin disapai itu. Ingin jadi apa dan mau seperti apa. Cuman terkadang manusia tidak tahu apa yang harus dilakukan dan nggak tahu lakukan dan harus bagaimana gitu. Jadi kita perlu merubah mindset-nya. Setiap orang tuh harus punya mindset, harus punya program dirinya mau dibawa kemana gitu. Nah, setelah dia tahu tujuan hidupnya mau kemana, baru kita bantu untuk memprogram langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan untuk bisa sampai ke sana. Kan kita nggak bisa kan simsalabim langsung bisa mencapai apa yang kita inginkan. Kadang pun orang ketika dia sudah punya mindset, sudah punya cita-cita, ingin jadi apa, itu nggak bisa tercapai. Ada yang satu orang tercapai, satu orang nggak tercapai. Apa membedakannya? Membedakannya dia tidak konsisten dan tidak melakukan langkah-langkah yang semestinya ya lakukan. Dia hanya berkata hidup ini mengalir saja gitu kan, hidup ini seperti mimpi gitu kan. Nah, maksudnya cita-cita itu harus dibangun, cita-cita itu hanya sebuah impian. Tapi ketika impian itu hanya sebagai angan-angan, tidak ada actionnya, tidak ada tindakannya, itu ya seperti tidur di siang bolong gitu kan. Mimpinya jadi kenyataan. Kalau gitu. Saya ingin bertanya kepada Bang Sali ini, ya. Ada istilah aktualisasi terhadap perwujudan mimpi-mimpi kita itu. Ya. Bisakah kita mengkomparasikan kepada seseorang yang lebih hebat daripada kita untuk mewujudkan mimpi-mimpi kita itu? Benar sekali, untuk kita bisa menjadi orang hebat seperti yang kita impikan, kita harus punya identifikasi. Kita harus identifikasi harus sama gitu. Misalnya Bang Azril ingin seperti siapa ya? Ingin seperti penyanyi hebat Roma Irama gitu kan. Wow. Misal gitu kan. Mungkin saya ada harus, fisik kayak Roma Irama. Harus mengidentifikasi, ya. Harus terbayang seperti apa Roma Irama tersebut gitu. Atau menjadi seperti Steve Jobs atau Bill Gates, harus ada identifikasinya gitu. Aku ingin seperti dia gitu kan. Jadi ketika sudah punya pikiran ingin seperti sosok yang kita impikan, maka kita akan melakukan tindakan sesuai yang toko idola kita lakukan gitu. Dan selain identifikasi, kita juga harus punya mentor. Mentoring, harus siapa yang membimbing kita sebagai harus penajamannya, ya? Sebagai penajamannya gitu kan, sehingga langkah-langkah kita itu tepat. Mentornya siapa? Mentornya tentunya orang-orang yang berpengalaman, yang sudah meraih sukses seperti yang kita inginkan. Tapi Bang, itu kan bisa dibilang untuk duplikasi nih Bang, dengan keterbatasan, pasti kan kita gak semuanya sama ya, pasti kita walaupun kita pengen jadi seseorang, misalnya kayak saya pengen jadi Najwa Shihab, pasti kan ada keterbatasan-keterbatasan nih yang tidak saya punya, sehingga saya tidak memiliki value yang sama dengan Najwa Shihab. Lalu seperti apa nih Bang? Memang kita tidak punya value yang sama, tapi kita punya karakter berbeda gitu. Memang kita tidak bisa service sama persis seperti Najwa Shihab, tapi kita bisa mendekati seperti Najwa Shihab karena kita punya karakter, punya potensi yang berbeda-beda gitu. Nah, itu tergantung bagaimana kita menyesuaikan diri kita. Ketika saya ingin seperti Najwa Shihab gitu kan, langsung pikiran kita, aku pasti bisa, itu yang pertama. Atau pikiran yang kedua, nggak mungkin lah, saya kan di daerah, saya anak kampung gitu. Pilihan kita yang mana gitu. Nah, dari pilihan pikiran kita itu sudah menentukan langkah selanjutnya. Kalau aku pasti bisa seperti Najwa Shihab, maka selalu semua pikiran kita, tindakan kita, tingkah laku kita, usaha kita akan menuju ke sana gitu. Baik. Tapi kalau udah kita cut, nggak mungkin lah, ya udah pasti kita ke belakang. Belum mencoba sudah gagal gitu. Baik, artinya itu masuk dalam sistem sugesti diri ya. Iya, betul ya. Sekali. Baik. Nah, itu kalau kasus di mana menjadi seseorang. Nah, kita ke Bu Yuni ya. Bu Yuni, kita melihat bahwa Indonesia sendiri masih banyak sekali potensi anak-anak, terutama di daerah-daerah terpencil. Namun, ada keterbatasan-keterbatasan seperti keterbatasan untuk sekolah yang jauh, jarak ataupun ya, ekonomi dan lain-lainnya sebagaimana permasalahan-permasalahan yang memang terjadi kepada anak-anak yang ingin bersekolah, namun akhirnya harus putus sekolah. Lalu seperti apa nih Bu, untuk cara kita memberikan kemudahan ataupun apa sih langkah-langkah bisa kita lakukan untuk terhadap kasus tersebut? Oke, mungkin yang pertama adalah kita memberikan motivasi kepada mereka bahwa sebenarnya walaupun mereka memiliki keterbatasan dalam dunia pendidikan, tetapi mereka juga memiliki potensi pada diri mereka sendiri. Sehingga dengan potensi-potensi yang mereka miliki itulah, kita berusaha untuk memberikan informasi bahwa kamu masih bisa.
walaupun memang kamu pendidikannya kurang, kan gitu. Nah, dengan pemberian motivasi seperti itu, kita berharap supaya anak itu juga bisa melihat, oh ternyata walaupun saya kurang dalam pendidikan, ternyata kita bisa memberikan, mungkin memberikan model-model ya, untuk kira-kira siapa-siapa saja yang memang pendidikannya kurang, tetapi bisa berhasil. Itu seperti yang dikatakan tadi sama Pak Salih, seperti identifikasi ya. Kalau saya sih lebih melihatnya sebagai ada tokoh idola yang menjadi motivator mereka untuk bahwa dengan keterbatasan yang mereka miliki, tetapi itu bisa berhasil. Nah itu ya. Jadi mungkin yang pertama tadi adalah pemberian motivasi kepada mereka sehingga mereka memiliki kekuatan pada diri mereka sendiri bahwa memang saya mampu. Nah itu, kemudian juga mungkin dengan pemberian adanya kan sekarang juga sudah banyak ya bantuan pemerintah ya dalam pemberian pelatihan ataupun keterampilan-keterampilan yang memang fungsinya adalah untuk bagaimana caranya supaya yang putus sekolah ini itu juga bisa menghasilkan karya. Karya apa yang biasa dihasilkan orang yang kata less education ini? Tergantung memang kemampuan yang mereka miliki, potensi-potensi yang mereka miliki. Kan sekarang banyak pelatihan-pelatihan ataupun keterampilan yang diberikan yang umumnya itu adalah seperti menjahit, ya, menggambar, melukis, menggambar, ya, melukis, kemudian servis komputer ataupun servis handphone. Kan sekarang anak-anak juga ini banyak nih gadgetnya sekarang, ya, otomatis kan anak juga mempergunakan gadget juga dengan coba-coba, akhirnya dia belajar. Benar. Ternyata, oh saya bisa nih, gitu. Dengan kemampuan yang mereka miliki itu kan bisa diolah keterampilannya, kemudian diberikan pengarahan ataupun pemberian pelatihan ataupun keterampilan, sehingga kemampuan mereka itu bisa dijadikan sebagai modal mereka untuk menghadapi kehidupan mereka di masa yang akan datang. Itu bisa menjadi sebagai bahan untuk atau modal mereka untuk bisa berkarya atau menghasilkan finansial. Baik. Dorongan dari siapakah orang yang biasanya less education ini untuk bisa berkarya? Apakah dari peranan orang tua menjadi hal yang paling domin untuk menciptakan suatu karya dari orang yang less education? Otomatis ketika orang yang less education, mereka tidak akan berani tampil di depan umum, Ibu. Memang lingkungan juga memberikan bantuan kepada mereka, tetapi yang paling utama adalah individu itu sendiri. Individu itu sendiri. Iya. Jadi kalau dia sudah memiliki motivasi untuk ingin berkarya, lingkungan orang tua memang juga memberikan bantuan ataupun merupakan salah satu tokoh yang menjadi menambah keinginan mereka untuk bisa berkarya. Di samping itu juga masyarakat yang ada di sekitar juga memberikan bantuan, dalam artian memberikan motivasi dan dukungan serta support kepada mereka sehingga mereka semakin merasa semakin memiliki kekuatan bahwa saya sebenarnya mampu. Baik, menarik sekali Ziva. Tadi Bu, kalau misalnya kita ngomongin soal masyarakat dan lingkungan sekitar, tentunya kita harus menyadari juga bahwa masyarakat itu mempunyai stigma yang berbeda gitu ya, di mana masyarakat Indonesia itu lebih memiliki stigma di mana sarjana maupun edukasi jauh lebih penting. Namun seperti apa kasus tersebut bisa diatasi? Tapi sebelum kita tunggu jawaban dari Bu Yuni, kita akan break sejenak. Tetap bersama kami. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami tentunya dalam program Sen kita yaitu Beranda dengan tema menarik kita adalah keterbatasan tidak membatasi untuk berkarya. Untuk itu kami undang kembali Anda pemirsa untuk hadir di nomor telepon interaktif kami di 0614146353. Siapa tahu cerita kami hari ini adalah bagian dari cerita Anda dan bagian cerita Anda bisa kami jawab melalui solusi kehadiran kedua narasumber kami. Ada tadi Ibu Sri Wahyuni dan juga Bang Salyanto. Benar ya, Zi? Betul sekali. Dan tadi sempat menggantung nih Azil pertanyaan yang saya lontarkan tadi. Apa itu, Zi? Berupa dengan dukungan dari orang sekitar itu penting ya tentunya, apalagi orang tua. Tapi kan kita nggak bisa memungkiri bahwa masyarakat Indonesia, stigma masyarakat Indonesia khususnya bagaimana tentang pendidikan ini. Tentu kita melihat bahwa masyarakat Indonesia memiliki stigma mindset di mana pendidikan adalah nomor satu. Betul sekali, setuju dengan hal tersebut. Namun kita tidak bisa memungkiri bahwa ada keterbatasan-keterbatasan yang lain-lain ya, seperti ekonomi dan lain sebagainya. Lalu seperti apa nih Bu untuk bagaimana kita memberikan motivasi di samping dengan
adanya stigma-stigma masyarakat yang membuat kita mungkin down nih, mentalnya down. Itu seperti apa? Yang terpenting itu adalah bagaimana kita membuat seseorang itu meyakini bahwa dia memang memiliki suatu potensi yang dia miliki. Untuk itu memang perlu dikuatkan bahwa self identity-nya itu, bahwa saya memang memiliki kemampuan. Nah, dengan kemampuan ini, maka saya bisa mengembangkan diri saya menjadi sesuatu. Kalau memang seseorang itu memiliki self identity yang kuat, otomatis walaupun informasi-informasi ataupun stigma-stigma negatif yang ada di masyarakat itu negatif, dia bisa berusaha untuk mengolah bagaimana stigma negatif itu menjadi sesuatu yang memotivasi dia untuk menunjukkan bahwa saya tidak seperti itu. Nah, dengan kemampuan yang dimilikinya itu, dia berusaha untuk membuat sesuatu yang negatif itu menjadi sesuatu yang positif, sehingga akhirnya itu memotivasi dia menjadi sesuatu atau bisa berkarya di kemudian hari gitu loh. Betul sekali, dan Ziva, itu menjadi satu hal yang artinya balik lagi ke diri sendiri ya Bu. Iya. Even orang lain berkata seperti apa, yang penting adalah kemajuan tuh Azriel. Benar, harus sekali. Benar-benar self-improvement-nya itu harus diperketat. Pengembangan diri ya Ziva. Betul sekali. Tapi pemirsa di rumah, tahukah Anda bahwa populasi Indonesia ini kurang lebih dari 260 juta, yang mana terdiri dari 17 tahun sampai 30 tahunnya adalah usia produktif dengan generasi milenial di dalamnya ada. Dalam fenomena yang kekinian ini acap terjadi pada masa remaja kita adalah fenomena insecure. Kata insecure selalu kita dengar dari beberapa remaja yang memiliki identitasnya ini terlalu rendah dibandingkan orang lain. Lantas dari bangsa Lianto sendiri melihat fenomena insecurities ini termasuk tergolong keterbatasan, kekurangan, juga kelemahan bukan? Yeah. Itu bagaimana sih untuk antisipate dari seorang remaja agar bisa mengurangi ataupun bahkan untuk menghilangkan arti insecure dalam diri ya? Ini juga bisa dipengaruhi oleh faktor lingkungan, apa yang ditonton gitu, apa yang dia lihat, pertemanannya seperti apa. Kalau dia selalu melihat orang-orang yang lebih secara bawaan gitu kan, memang orang tuanya lebih kan, secara ekonomi lebih, dia biasa-biasa saja gitu kan, dia hanya orang lain berpenampilan bagus sementara dia biasa-biasa saja, itu bisa mempengaruhi pikiran dia untuk insecure tersebut gitu. Tapi kalau seandainya dia berteman dengan orang-orang yang selalu selalu berpikir positif, nah itu juga bisa mempengaruhi pola pikirnya gitu. Biasanya insecurities ini didasari oleh apa dan mengapa Bang? Itu bisa faktor bawaan gitu kan, faktor bawaan atau juga faktor memang dia identitas dirinya tadi yang lemah gitu. Oh, identitas ya, saya ini apalah gitu kan, aku ini gak bisa, aku ini bodoh, aku gak bisa berkembang, dia iyalah memang sudah pintar kian, mana mungkin aku bisa seperti itu gitu. Jadi pola-pola pikir yang salah, yang negatif tentang dirinya itu bisa mempengaruhi tindakannya. Jadi selalu self-talknya itu negatif, okay. Bicara pada diri itu yang negatif, saya ini apalah gitu, kalau bahasa medannya saya ini apalah, kaleng-kaleng ditendang bunyi gitu ya kan. Tapi kalau ya oke, saya biasa saja, tapi saya orang yang cerdas, orang yang berwawasan, yang bisa membangun relasi dengan baik, saya punya cita-cita, keinginan yang bisa saya capaikan dalam waktu 5 atau 10 tahun ke depan. Itu yang selalu masuk ke dalam pikirannya sehari-hari, itu bisa mengolah pikiran kita dan tindakan kita. Jadi makanya hati-hati dengan pemikiran, perkataan, karena perkataan bisa mempengaruhi pemikiran, pemikiran bisa melalui tindakan, itu bisa jadi kebiasaan gitu. Nah, kebiasaannya yang positif atau yang negatif gitu, iya, kan ya. Kalau seandainya yang diulang-ulang yang negatif, ya akhirnya itu yang terjadi gitu. Benar sekali. Baik. Intinya don't be feeling insecurity ya. Apakah Azril punya insecurities? Kalau sekarang sih sayangnya tidak, because I'm star today. Oke, okay. Nah itu yang bagus. Jadi percaya aja sama diri sendiri ya. Even kita belum maksimal, tapi kita harus percaya benar sama sekali. Diri sendiri. Siapa, siapa lagi yang mengaktualisasikan, mengakui diri kita kalau bukan kita. Loving yourself, yeah, and acceptance yourself is a great way to be successful. Iya. Banget. Jadi nah, memang kita tidak boleh mengharapkan orang lain untuk menghargai diri kita. Kita sendiri yang menghargai diri kita gitu. Bener. Kan. Kalau nunggu orang lain nanti nggak dihargai jadi kecewa. Karena kecewa makin jadi lemah lagi gitu kan. Gitu. Bener. Zik, kayaknya kita kasih tepuk tangan deh untuk berdua kita ya. Luar biasa sekali untuk motivasi. Tapi ini gimana ya, kalau kita melihat bahwa kasus di mana selama 2 tahun ini ya, 2 tahun belakangan ini kita masuk dalam pandemi COVID-19 di mana masuk ke dalam keterbatasan di bidang pendidikan khususnya ya Ibu dan Bang Sali ini. Kita melihat bahwa banyak anak-anak yang sudah terbiasa dengan Zoom, dengan apapun aplikasi yang memang diperuntukkan untuk pembelajaran dari daring. Lalu seperti apa nih Bu dan Bang Sali melihat nih anak-anak yang bisa dikategorikan bahwa mereka ini kan di rumah aja gitu ya, terbiasa dengan di rumah aja ketika
harus keluar nih dari rumah nantinya untuk new normal, karena kan sekarang sudah mulai juga ya, sudah mulai ada pembelajaran offline nih, itu seperti apa nih membangun self empowerment-nya itu untuk bisa bangkit setelah pandemi COVID-19, gimana nih Bang Salih? Ya, kalau dari saya memang kemajuan teknologi itu sangat membantu aktivitas sehari-hari ya kan, tidak dipungkiri ya kan, kita bisa belajar dari jarak jauh, nggak harus ke kantor, bisa diselesaikan gitu. Memang ada terjadi perubahan di tengah pandemi, anak-anak lebih banyak berinteraksi dengan gadgetnya daripada dengan orang lain gitu kan. Dia merasa lebih nyaman dengan gadgetnya daripada dengan orang lain. Itu bisa menjadi permasalahan gitu. Bahkan anak-anak sekarang lebih berani, lebih asertif berkomunikasi dengan media sosial, di apa itu media sosialnya gitu kan, tapi ketika berjumpa langsung mereka tidak punya kemampuan. Nah ini kan bisa rapuh generasi selanjutnya, karena kan nanti aktualisasi kita tidak harus bermedia sosial, harus bertemu dengan langsung gitu. Nah jadi memang anak-anak itu harus keluar dari zona nyamannya. Betul. Harus ada yang membimbingnya, baik dari orang tua, guru atau siapapun, kalau mereka harus interaksi secara langsung gitu kan, secara langsung itu dikuatkan gitu. Ada terjadi perubahan, kalau orang dulu nggak pede pakai masker, sekarang kalau nggak pakai masker jadi nggak pede gitu kan. Iya, jadi bener. Kadang-kadang di kampus tuh buka maskernya kan udah jaga jarak, iya pak gitu, jadi nggak pede dia, jadi nggak ada interaksi untuk ketemu sama orang lain. Jadi yang pertama itu harus dirubah zona nyamannya gitu kan. Kita buat gerakan keluarga, mungkin dari keluarga, ayo nak kita berinteraksi keluar, ajak ke rumah saudara gitu kan, ajak ke rumah tetangga, akan bangun mereka rasa nyamannya, rasa percaya dirinya kalau mereka itu bisa berinteraksi dengan orang lain. Baik, gitu kan nice. Gitu. Kadang-kadang memang di handphone ini semua sudah ada gitu kan, semua sudah ada, jadi mereka nyaman dengan genggamannya itu. Tapi dampak dari itu kalau tidak diatasi, tidak didukung untuk lebih banyak berinteraksi dengan orang banyak, lebih banyak lagi dampaknya. Nanti mungkin bisa dijelaskan oleh Ibu psikolog. Baik. Nih gitu. Langsung saja mungkin ke Bu Yuni ini untuk kategori mengungkapkan bahwa keterbatasan ini agar kita ubah menjadi kelebihan ya, ataupun menjadi kekuatan. Seperti apa mungkin cerita ataupun edukasi Ibu kepada masyarakat luar, khususnya bagi kaum milenial ini, agar keterbatasannya itu bisa kita alihkan menjadi suatu kesuksesan yang kategori kelebihan. Oke. Pada dasarnya setiap manusia itu pasti memiliki potensi. Ada yang dia memiliki kelebihan maupun dia memiliki kekurangan. Bukan berarti kekurangan yang dia miliki itu menjadi sesuatu, menjadi momok yang negatif bagi diri dia. Tetapi bagaimana diri dia dan orang tua maupun lingkungan sekitar itu memberikan pemahaman ataupun informasi bahwa kekurangan itu bisa diolah menjadi sesuatu yang positif. Nah, bagaimana caranya? Untuk saat ini, anak-anak sekarang seperti yang dikatakan Pak Salih tadi, lebih cenderung mempergunakan media sosial. Nah, salah satunya dengan mempergunakan media sosial itu, mereka bisa mengembangkan kemampuan-kemampuan yang mereka miliki dengan mempergunakan media sosial tadi. Kalau karena kan di kampus, walaupun kemarin kita kuliah itu secara online, daring ya? Secara daring ya, jadi kemampuan mereka, karena memang tidak kuliahnya situ tidak secara langsung. Jadi kita dosen ya mempergunakan kekurangan itu menjadi bagaimana caranya supaya mereka bisa membuat suatu produk dalam perkuliahan sehingga kemampuan mereka dalam teknologi itu bisa menjadi sesuatu yang positif. Contohnya mereka diminta untuk buat kelompok, kemudian diberikan tugas, kemudian tugas itu di-upload ke YouTube. Baik, harusnya. Nah, itu. Kemudian juga mereka membuat animasi-animasi kegiatan-kegiatan mereka selama perkuliahan, sehingga kemampuan teknologi mereka itu bisa menjadi sesuatu yang positif, seperti yang tadi. Jadi memang zaman sekarang memang teknologi tidak dipungkiri. Kalau kita tidak menerima teknologi, otomatis kita akan tertinggal. Nah, jadi dengan bagaimana caranya teknologi yang dimiliki itu tidak menjadi momok yang negatif, tapi bisa diolah menjadi sesuatu yang positif dengan membuat program-program. Agar ya. Bisa berkarya dan berkreativitas. Betul, ya, Bu. Iya. Menarik sekali, Ziva. Kalau kita berbicara tentang keterbatasan ini, otomatis setiap manusia ataupun individu yang lahir ke muka bumi ini memiliki kekurangan. Betul. Namun, sejatinya di luar sana ada istilah education-nya ini, pendidikan yang non-formal juga untuk kategori pengembangan diri agar keterbatasan ini bisa teratasi. Sesaat lagi, pemirsa, kami jawab tadi pertanyaan.
Pemirsa, hanya dengan tiga kata kami ungkapkan pada narasumber kami yang memiliki kredibilitas untuk menjawab solusi-solusi dari tema kami, yaitu WOW, yaitu wow. Sangat excellent sekali pemirsa untuk berdiskusi dengan kedua narasumber kami ini. Tadi sempat terjeda pemirsa pertanyaan kami tentang self-development ini. Banyak orang tua yang memasukkan ke anaknya untuk bisa menerima satu pengembangan diri itu ke sekolah yang dikenal dengan informal education. Lantas seberapa pengaruhkah informal education itu bisa untuk self-development dan juga mengatasi insekuritas dan juga mengembangkan keterbatasan tersebut menjadi kelebihan? Mungkin saya bertanya langsung ke Bang Salianto langsung untuk menjawab hal tersebut karena beliau selaku self-development trainer. Iya. Jadi memang kalau sekolah formal tidak dapat dipungkiri, banyak orang-orang sukses itu ya dari pendidikan gitu kan. Walaupun namanya misalnya pendidikan tidak menjamin kesuksesan, tapi banyak juga orang-orang sukses dari pendidikan gitu. Jadi pendidikan formal itu diajari secara akademisi, secara keilmuan, dan banyak juga sekolah-sekolah formal tersebut yang mengajarkan kita life skill, pengembangan diri. Misalnya kayak seperti SMK, kan memang mereka disiapkan untuk terampil dan siap kerja, itu dia. Itu ya sangat berpengaruh untuk anak-anak bagaimana bisa mendapatkan apa yang ia impikan. Cuman kadang-kadang pun kalau misalnya di sekolah formal, nah masalahnya anaknya ini, dia tetap punya nggak tujuan, dia punya nggak mimpi-mimpi yang ingin dicapainya. Langkah-langkahnya seperti apa? Banyak anak-anak yang sekolah nggak sukses, yang sukses juga banyak. Jadi kalau kita urut, apa sih yang melatar belakangnya, kenapa dia punya bisa sukses atau tidak, kita lihat apa yang ia pikirkan tentang dirinya, identifikasinya. Apakah dia yakin dengan dirinya atau tidak gitu. Setelah itu bisa terjadi perbedaan. Atau apa yang ia lakukan ketika duduk di bangku sekolah, dia ngapain aja gitu-gitu. Apakah sekedar sekolah pulang atau kalau kuliah pulang gitu kan gitu. Atau memang ada anak-anak yang dia memang kemampuan akademisnya biasa-biasa saja, tapi dia punya kemampuan untuk membina hubungan dengan orang lain. Wow, sebenarnya. Nah, itu dia. Memiliki net ya. Dia mampu merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain tuh kan. Jadi merasa nyaman. Jadi begitu dia tamat dari SMK misalnya, begitu dia buka usaha counter HP, isi pulsa, orang langsung belanja ke dia gitu. Karena apa? Karena dia punya relasi di mana-mana. Itu juga termasuk daripada keterampilan gitu. Dan tidak serta semuanya dinilai dari nilai rapor gitu. Baik, tapi kan itu kan kalau ngomongin soal tujuan dan juga bagaimana untuk motivasi diri sendiri. Bahkan kita pasti masing-masing ya, Azul juga punya, Bu Yuni pasti punya, Bang Sali juga pasti punya mimpi untuk menjadi ke depan seperti apa. Namun kita balik lagi nih, stigma masyarakat lagi nih yang membatasi kita untuk berkarya. Tentu ketika kita mau melakukan sesuatu atau memilih jurusan nih sebagai dosen ya Bu, pasti tahu banget ya. Nah ini gimana nih Bu, ketika kita memilih jurusan, kita sudah memiliki bahwa ini cocok nih sama aku, tapi kan belum tentu orang tuanya setuju, atau bisa jadi terkait dengan peluang kerja nih, di mana peluang kerja yang saat ini lagi happening pasti PNS yang memang semua impian orang tua gitu, istilahnya apa Azril? Cita-cita menantu idaman. Benar ya sekali, menantu idaman itu harus PNS atau yang lain-lain, memang pekerjaan yang memang qualified lah istilahnya. Lalu seperti apa nih Bu melihat hal tersebut? Gimana nih? Sebagai kaum dosen pasti tahu banget ya, pasti ya Bu. Memang banyak juga sih di kasus yang terjadi di kampus ya. Kadang-kadang siswa itu memang saya tanyakan gini kan, kenapa tidak termotivasi untuk kuliah atau segala macam gitu ya. Terus mereka bilang, sebenarnya Bu saya tidak suka jurusan ini gitu ya. Saya pinginnya masuk jurusan ini, tapi kenapa saya masuk di sini? Saya balik lagi kembali saya informasikan kepada mereka. Sebelum mereka mengambil jurusan di kuliah, itu kan harusnya di SMA ada penjurusan. Betul. Nah, dengan adanya penjurusan itu, mereka akan tahu kemampuan ataupun potensi yang mereka miliki pada saat mereka di SMA. Sehingga seharusnya mereka mengambil jurusan sesuai dengan potensi yang mereka miliki. Akan tetapi, ada sebagian anak memang mereka mengambil jurusan itu karena mana yang paling diminati, kemudian kadang ikut-ikutan teman ya. Keterikatan keinginan orang tua. Iya, kadang ikut kemauan oleh orang tua gitu kan. Sehingga akhirnya begitu dia masuk ke jurusan yang tidak sesuai dengan hati dia, itu menyebabkan mereka menjadi tidak termotivasi untuk sekolah ataupun untuk kuliah. Di sini saya biasanya selalu memberikan informasi kepada mereka, walaupun mereka tidak masuk di jurusan yang mereka minati, bukan berarti mereka tuh gagal. Nah, bisa jadi
apa ya, Matthew, pendidikan yang mereka mereka jalani sekarang ini itu adalah merupakan jembatan mereka untuk menjadi orang yang sukses di kemudian hari. Nah, sekarang bagaimana caranya supaya dia bisa menerima apa yang dia alami sekarang? Nah, itu memang tidak mudah. Nah, di sini biasanya saya selalu memberikan motivasi kepada mereka bahwa pendidikan itu kan tidak hanya sekedar pendidikan formal, tetapi perlu ditunjang adanya skill. Jadi kalau memang saat ini kamu tidak sesuai dengan apa yang kamu mau, kamu bisa tambah kemampuan kamu dengan apa? Dengan skill-skillnya atau apa? Apa yang kamu suka? Nah, sekarang pun, kalaupun kita bekerja, itu tidak hanya sekedar pendidikan saja, tetapi lebih kepada skill. Skillnya apa? Sekarang kan bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris, kemudian kemampuan IT. Komputer, IT dan komputer ya. Nah, kalau mereka menguasai itu, otomatis mereka akan lebih mudah untuk diterima. Gitu. Artinya ada peluang sukses ya, walaupun salah jurusan, tapi kita masih bisa mencari value yeah. dari Benar. Diri sendiri ya, Bu. Iya. Nah, itu yang menjadi mungkin itu menjadi persoalan ya, di mana remaja-remaja saat ini ya, banyak Benar. Sekali yang orang tuanya berpikir bahwa satu pekerjaan ini baik gitu ya, harus yeah. Kerja di sini gitu ya. Tapi sebenarnya yang perlu dibangun adalah skills gitu ya, Bu. Yeah. Ya. Nah, kalau sudah terjadi nih, Bu, tapi kita belum menemukan skill kita apa, itu masih bisa nggak sih sebenarnya ketika, kalau nggak salah tuh, pembentukan potensi diri itu biasanya di usia ya 1-5 tahun. Biasanya di situ orang tua sudah mengarahkan anaknya kemana. Lalu bagaimana dengan kasus ketika kita sudah besar nih, dan dewasa, itu seperti apa nih, Bu, untuk membangun soft skill-nya? Apakah bisa masih? Ya masih bisa, karena kan manusia ini kan belajar. Dengan adanya belajar itu menyebabkan mereka menjadi lebih tahu, oh ternyata dengan saya belajar ini saya bisa, kemudian saya mengembangkan kemampuan saya ini, ternyata saya bisa, berarti inilah skill saya ataupun inilah potensi yang saya miliki. Memang tidak, pada dasarnya memang banyak orang sih yang tidak menyadari bahwa mereka memiliki potensi ya yang mereka miliki, sehingga akhirnya mereka tidak tahu nih, dalam artian bingung mau kemana nih sekarang kan gitu. Nah, dengan mereka memahami potensi yang mereka miliki, itu menjadi modal mereka untuk mengembangkan dirinya di kemudian hari. Baik, gitu. Menarik sekali. Kita langsung untuk bertanya ke Bang Salianto ini dari psikolog untuk melihat salah satu fenomena ini adalah tidak mengenal istilah potensi ataupun skill yang dimiliki seseorang. Ciri-ciri orang yang memiliki skill itu seperti apa kalau Abang lihat secara fisik ataupun luarannya, anak yang memilikinya? Kalau ciri-ciri orang yang punya skill, setiap orang punya skill gitu kan. Tapi kalau untuk mengetahui bagaimana orang itu punya skill, di mana passionnya, di mana bakatnya, dia bisa melakukan tes kepada psikolog untuk mengetahui di mana potensinya. Begitu ya, Bu ya? Nah, tapi kan kalaupun kita tidak harus tes, kita bisa mengetahui apa yang kita sukai. Nah, misalnya sukanya memasak, sukanya bermain musik, sukanya menggambar. Kalau menggambar mungkin bisa jadi di arsitek gitu kan. Jadi kita bisa mengembangkan potensi kita itu di mana, apa yang kita sukai. Nah, misalnya kalau ini kan yang bawa acara dua ini kan hobi yang dibayar kan, sukanya berbicara gitu kan. Berarti ketemu passion di situ kan gitu. Jadi apa yang disukai itu yang didalami. Jadi enggak usah khawatir kalau seandainya kuliah salah jurusan, karena berdasarkan penelitian 80% orang itu pekerjaannya enggak sesuai dengan jurusan. Benar sekali. Nah, tapi bagaimana dia bisa resiliensi, bagaimana dia bisa bertahan, beradaptasi menghadapi permasalahan hidup gitu. Kalaupun salah jurusan, okay, aku salah jurusan. Jadi bagaimana caranya, apa yang harus dilakukan supaya aku bisa tetap sukses walaupun salah jurusan gitu. Jadi kadang-kadang nggak harus mikir kata orang, kita harus jadi katak yang tuli. Ada seekor katak yang dia jatuh di bawah dengan gerombolan teman-temannya, dia berusaha untuk memanjat keluar dari sumur tersebut. Kata yang lainnya, kamu nggak bisa, kamu pasti gagal, itu pasti jatuh, pasti kamu nggak bisa sampai ke atas. Tapi dia nggak mendengar apa kata orang, akhirnya dia sampai ke atas. Jadi kadang-kadang harus jadi katak yang tuli untuk kita bisa meraih apa yang kita impikan gitu. Baik sekali Ziva, yang artinya hobi yang dibayar ini sangat enak sekali seperti kita. Sebenarnya ini ceritanya Bang Salih kayak nyindir kita ya. Karena Azul juga sama nih, punya kesalahan jurusan ya. Pasti. Sepertinya tadi ketika saya bertanya tentang salah jurusan, Azul langsung melihat saya melirik-lirik gitu ya. Kalau pengalaman saya juga, saya tidak tahu jurusan saya apa. Lalu saya jumpa sama guru SMP, Pak, saya kuliah jurusan-jurusan ini, Pak. Nanti kerjaan jadi apa, Pak? Gitu. Salih, kalau kuliah itu jangan cari kerja.
Tapi kalau kamu cari ilmu, kalau kamu sudah berilmu, insya Allah kerjaan akan mencari kamu. Jadi itu yang memotivasi saya selama 4 tahun dan sambil mencari di mana potensi dan kekuatan saya gitu. Awalnya juga menjadi apa ya kan, krisis gitu kan, krisis iya. kepercayaan diri juga. Tapi bagaimana kita bisa bertahan menghadapi itu juga termasuk modal untuk bisa sukses. Ada istilah ketakutan nggak untuk masa depannya tidak sukses? Ada rasa ketakutan. Ada, saya sampai tanya kepada dosen saya harus jadi apa, bagaimana caranya, bagaimana peluangnya, ada, itu semua pasti ada. Tapi di tengah kekuatan ketakutan tadi kita memilih apakah terus takut atau kita takut lalu mencari solusinya. Jadi ketakutan tadi, stres tadi kita olah. Apakah langsung stres sampai depresi atau stresnya cari solusi? Begitu dianya. Itu dianya. Manis sekali. Ada juga salah satu quote dari bahasa Inggris mengatakan bahwa manifestation to stop your insecurity as a limitation is change your positive thinking to be your positive actions. Ubah dulu pikirannya, yeah. baru bisa mengubah satu tindakan tersebut untuk bisa mengaktualisasikan diri kita. Hilangkan rasa insecure, hilangkan rasa ketakutan kita, mari song-song masa depan itu dengan hal-hal yang positif, terutama dalam action kita. Benar sekali, nah setuju ya. Jadi kalau ngomongin soal kesalahan jurusan, ini kalau ngomongin Bu Yuni nih, seorang psikolog, apakah memang sudah menemukan passionnya dulu, atau mungkin bangkit dari keterbatasan ini Bu, maka bisa menjadi seorang psikolog? Dulu awalnya saya kuliah juga dulu masih bimbang. Saya dulu pinginnya teknik, tapi orang tua saya mengarahkan saya coba ngambil psikologi. Ini jurusan baru, ya masa kami dulu itu psikologi itu masih baru dan belum ada di Medan. Saya dulu kuliah di Bandung, ya. Saya masih bingung nih. Saya kuliah di sini, gitu ya. Apakah saya bisa berhasil, gitu ya? Tapi dengan maksudnya. Dengan kondisi saya berkuliah di situ, kemudian saya bergaul dengan beberapa teman, dan tidak hanya saya, ternyata yang memang berkuliah di situ itu kena kemauan sendiri. Nah, kena saling sharing dengan teman-teman, kemudian juga motivasi dari dosen, sehingga menyebabkan membuat saya termotivasi, saya harus selesai. Baik, menarik sekali Ziva. Mungkin di akhir nanti satu segmen lagi kita masih ada untuk bercicet dan berdiskusi hangat. Mungkin terketahikan adalah harapan untuk bisa menjadi seseorang yang mengubah keterbatasan tersebut menjadi suatu kelebihan yang indah untuk masa depannya. Namun pemirsa, terimalah persembahan. Terima kasih Mirsa, Anda masih bersama kami tentunya dalam program kesayangan kita yaitu Beranda dengan narasumber hebat kami ada Bang Salianto dan juga Ibu Sri Wahyuni yang bisa membagikan cerita-cerita menarik dan juga motivasi indah kepada Anda tentang keterbatasan tidak membatasi untuk berkarya. Itu dia Ziva. Betul sekali, dan tadi kita udah ngobrol ternyata ya benar ya di Bang Sali bahwa 80% itu ada di kita juga gitu, ternyata soal jurusan juga gitu ya. Dan seperti apa nih Bu? Kalau kita ini pasti melihat fenomena ini terjadi terus-menerus ya Bu ini ya. Jadi bagaimana sih peran kita sebagai masyarakat, orang tua, bahkan lingkungan terdekat untuk mengatasi hal tersebut agar bisa memberikan dorongan, motivasi untuk anak-anak atau siapapun yang memiliki keterbatasan untuk bangkit. Seperti apa nih? Apa ya? Tergantung lagi balik kepada dirinya sendiri ya, bagaimana dia memotivasi dirinya sendiri. Walaupun mereka memiliki keterbatasan, tetapi mereka juga harus berpikir untuk ke depan. Mereka harus maju, kan tidak mungkin mereka hanya berdiam diri untuk saat ini. Bagaimana saya harus bisa ke depan, saya harus bisa berubah. Nah, bagaimana mereka bisa berubah? Tentu mereka harus memahami dulu bagaimana saya, siapa saya. Dengan mereka memahami diri mereka sendiri, mereka berusaha untuk membuat atau berubah menjadi sesuatu yang lebih baik dengan cara yaitu tadi. Bagaimana keterampilan-keterampilan ataupun potensi yang mereka miliki itu menjadi suatu sumber kekuatan ataupun modal mereka untuk merubah diri dia menjadi lebih baik. Baik, terakhir nih Bu, untuk harapan ke depan seperti apa nih untuk masyarakat Indonesia khususnya, Sumatera Utara pada khususnya gitu? Saat ini memang yang sudah saya lihat ya, pemerintah itu sudah berusaha untuk memberikan bantuan kepada masyarakat bagaimana caranya walaupun mereka keterbatasan dalam dunia pendidikan tetapi mereka juga bisa berkarya di kemudian hari. Salah satunya itu adalah dengan memberikan pelatihan ataupun keterampilan-keterampilan. Nah, sekarang terutama di kelurahan ya, yang di tempat saya juga
saat ini memang digalakkan sekali kerjasama dengan POKMAS, kelompok masyarakat. Nah, apa fungsinya kelompok masyarakat ini adalah mengumpul para individu-individu yang memiliki keterbatasan dalam dunia pendidikan itu dilatih. Dilatih dengan memberikan keterampilan-keterampilan yang diharapkan itu menjadi modal mereka untuk bisa berkarya di kemudian hari. Nah, tetapi yang saya harapkan adalah bukan hanya keterampilannya saat ini, tetapi itu juga dimonitoring. Atau dalam artian diberikan pendampingan sampai mereka memang bisa untuk mandiri. Nah, jadi tidak hanya sekedar pelatihan saat ini, udah stop, kemudian nanti diberikan pelatihan lain, tidak seperti itu, tetapi bagaimana caranya pelatihan saat ini, kemudian dilihat hasilnya bagaimana, kemudian setelah itu, apa lagi keterampilan yang mereka butuhkan, sehingga itu bisa memperkuat mereka, supaya mereka bisa untuk berkarya di kemudian hari. Dari Bang Sali untuk sebagai closing statement kita, mungkin keterkaitannya sama aja untuk bisa membagikan solusi dan edukasi pada masyarakat agar keterbatasan ini tidak terus-menerus terjadi kepada kehidupan kita, khususnya dalam konteks sosial remaja kita. Ya. Baik, setiap orang itu punya keterbatasan. Tapi jangan lupa, di balik keterbatasan individu, dia punya kelebihan. Apa-apa kita terbatas dalam satu hal, tapi kembangkan kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu anugerahnya. Kita telah diberikan mata yang sempurna, tangan yang sempurna, kaki yang sempurna, itu merupakan modal. Modal untuk kita bisa bagaimana mengembangkan apa yang kita punya. Tapi yang terpenting, modal itu, sumber daya itu semuanya sia-sia kalau kita tidak punya impian. Dan impian itu juga sia-sia kalau kita tidak melakukan tindakan. Dan tindakan tersebut juga sia-sia kalau tidak diwujudkan. Baik, benar. Jadi antara terpadun antara pikiran, perasaan, dan tindakan. Baik, kalau saya ingin juga memberikan suatu wejangan ataupun edukasi pada adik-adik semua adalah the best way to change your life is not blaming the condition or situations, but please change your positive impact by your positive side. Itu dia, pemirsa, jawaban kami. Betul sekali, dan tentunya sebagai manusia kita tidak bisa menakdirkan diri kita untuk menjadi apa, karena memang Allah Subhanahu wa taala yang sudah mengatur kita, tapi bagaimana cara kita untuk berusaha menjadi lebih baik lagi, itu yang bisa menjadi bekal kita dan untuk motivasi kita untuk jauh lebih baik lagi. Dan sayang sekali ya pemirsa, di rumah kita sudah 1 jam nih ngobrol-ngobrol bareng Bu Yuni dan juga Bang Sali. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya dan memberikan edukasi kepada pemirsa, khususnya terkait dengan keterbatasan tidak membatasi untuk berkarya. Benar dan sekali. Akhir kata, kami, saya Ziva Zahrianis dan saya Muhammad Rasulian. Pemirsa, tetap selalu saksikan Beranda yang hadir pukul 14.00, tentu saja hari Jumat dengan kehadiran kita dan tentu saja ada home band kita. Terima kasih, selamat sore dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu menyapa pemirsa lewat layar kaca yang pertama hadir untuk Indonesia. Jauh melangkah terus berjaya membangun budaya bangsa Indonesia. Oh, kobarkan sebagai media pemersatu bangsa. Oh, tetap semangat, bergandeng tangan, satukan langkah bersama TVRI. Jayalah TVRI.